lawanmu. Setelah ini, aku akan melawan Prabu Siliwangi. Ha? Aku tidak mampu lagi. Ya Allah. Ayahanda, izinkan aku menggunakan ajian itu lagi. Kamu sudah menggunakannya, putra. Berbahaya kalau sampai kamu mempergunakannya lagi. Putra, kalau sampai gagal, kamu sendiri yang akan tewas. Lawan, yakinlah kamu akan menang. Jangan menyerah, putraku. Lawan, putraku. Unang, Raden Kian Santang dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja gelang itu ada di tangan kita. Gelang. Jangan-jangan gelang itu yang menambah kesaktiannya. Aku harus mengambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ya! Ya! Kenapa orang membenciku? Apa aku dulunya banyak membuat kesalahan? Kenapa kalian bertarung? Lebih baik kita bertarung dengan diri sendiri, agar pertarungan dengan yang lain tidak terjadi. Kuasai diri. Setiap kejadian yang terjadi harus kita lalui. Sikapi dengan diri. Ambil keputusan dengan tenang. Hebat Gusti, bukan main. Kemampuan Gusti sangat luar biasa. Aku tidak mungkin menjadi raja kalau aku tidak hebat Senopati. Pasukan Pajajaran dan pasukan Burangrang sudah di bawah kendali. Burangrang sedang lemah mental, Gusti. Itu kesempatan yang baik untuk menyerang.
Bagus Senopati. Terima kasih atas kabarnya. Den, si Ompong mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mati seperti ini ya, Den. Diam saja, Den. Jelek, jahat, Ompong lagi. Astagfirullahaladzim. Oh? Kamu tidak boleh begitu. Siapapun dia adalah ciptaan Allah. Kita harus menghargai dia karena menghargai yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya, Den. Paman minta maaf ya. Iya, Paman. Sekarang bawa pimpinan kalian. Baik, Raden. Baik, Raden. Dan kalian jangan lupa harus tobat. Tuh, dengerin. Tobat. Berarti dong. Apa yang kamu inginkan? Ingat, Siliwangi. Aku adalah orang yang ingin menguasai Pajajaran dan ingin menguasai tanah Pasundan. Dan sebelum aku mendapatkannya, kamu dan seluruh keluargamu tidak akan pernah tenang. Apa yang telah terjadi? Dua orang penyusup telah menyelinap masuk ke dalam istana, menculik Nyai Ratu Untering Manik dan melukai mereka. Keterlaluan. Siapa yang berani melakukan itu? Mereka tahu istana dalam keadaan kosong. Atau mungkin juga mereka bekerja sama dengan orang dalam. Kalian tahu siapakah orang dalam itu? Maaf, Gusti. Itu hanya perkiraan saya saja. Hati-hati kalau bicara. Selama tidak ada bukti, kalian bisa dihukum. Ampun, Gusti. Kami mohon ampun, Gusti. Aku akan memburu penculik itu. Kentring Manik diculik. Benar, Gusti Prabu. Bahkan penculikan itu melukai Tabib Lim dan Ki Ajat Danowarsi. Kalian periksa, apa mereka semua sudah tertidur? Sudah siap semuanya, Gusti. Bakar semuanya.